yang bisa disampaikan? Ya, ada banyak yang harmonisasi undang-undang perpajakan ya. Menurut saya informasi ini penting karena ada beberapa yang baru, sehingga masyarakat diharapkan tahu. Yang pertama, jangan sampai takut mau bayar pajak. Terus yang kedua adalah insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan perpajakan. Sosialisasi ini penting agar dia tahu apa saja sebenarnya yang harus ada. Kalau dulu ada tax amnesty, sekarang ini ada yang, kamu yang ketinggalan yang mana? Segera kamu catatkan. Sehingga membangun kesadaran untuk bayar pajak ini menjadi sangat penting. Karena kalau nggak tahu bagaimana kantor pajaknya, kantor pajaknya ngelayani oke banget tuh. Oke banget, siap, terbuka, dan sebagainya. Sehingga kita harapkan nanti pembayaran pajaknya optimal, terus kemudian pembangunannya cepat, bisa di-cover dengan APBN dari pendapatan pajak, dan tentu saja tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kan, di tengah pandemi, pendapatan kita turun, masyarakat turun. Tapi pemerintah harus mengeluarkan jauh lebih banyak dari uang negara, dan itu artinya juga dari pajak gitu ya. Meskipun kemarin ya luar biasa, pajaknya di tengah sulit naik ya Pak ya, mencapai 100% Pak Dirjen menyampaikan dengan sangat bagus sekali, sehingga kita harapkan masyarakat, kalau saya sering mendengarkan mereka, coba di soal ini, tanya saja secara terbuka, ada waktu-waktu yang ada bagian-bagian yang berubah yang kemudian bisa berjalan dengan baik, termasuk model-model orang kalau diberikan sanksi itu pun ultimum remedium, lebih banyak mengembalikan harta, tidak mempidanakan badan gitu ya. Itu sebenarnya beberapa terobosan yang ini penting. Masyarakat harus tahu.